Assalamu alaikum. Alhamdulillah, hari ini ada berita baru daripada Harian Metro. Bekas ketua perisikan Eskom berdepan satu lagi pertuduhan bunuh. Dua tuduhan bunuh ni. Berdepan satu lagi pertuduhan bunuh, maknanya dia ada satu kes bunuh, lepas tu satu lagi pertuduhan bunuh. Dia ni emang orang, orang pangkat tinggi juga tau. Nama dia bekas ketua perisikan, bekas ketua Eskom. Ketua perisikan tu, spy ya. Senior Assistant Commissioner Datuk Mat Zaki Mat Zain, 58. Hari ini berdepan dengan satu lagi pertuduhan kes bunuh pemandu e-hailing pada 13 Januari lalu. Baru lagi. Saya pun follow cerita ni sebab kejadian bunuh tu memang terlampau ganas lah, tanpa luar dari jangkauan. Dan syukur Alhamdulillah ada juga keadilan kepada mangsa tu. Sekarang ni dia ramai orang, dia bersumpah dengan ramai orang, bukan dia seorang-seorang ya, yang terlibat. Tapi syukurlah Alhamdulillah dapat ditangkap. Memang high profile case sebab dia ni level pangkat tinggi, Senior Assistant Commissioner Datuk. Dia level Datuk tau. Datuk Mat Zaki Mat Zain, 58. Umur 58 lepas pencen. Gaji dia berapa eh? Gaji dia mesti tinggi kan, pangkat tinggi. Lepas tu pula pencen, pencen dia mesti tinggi bang. Dan lepas tu duduk kat Sabah pula. Alamak, heaven lah tempat tu. Pangkat tinggi, gaji, pencen, Alhamdulillah. Tapi dengan izin Allah itulah, kita pun takut benda-benda berlaku. Kita na'udzubillah min zalih. Akhirnya dia pun terkena penyakit. Terkena penyakit yang penyakit bunuh lah. Saya panggil sebagai saya, saya panggil dia penyakit bunuh. Orang yang bunuh orang ni, gaji semua ada lah, lengkap, elok lah, perfect hidup ni. Ni level Datuk ni, pensyen tinggi, sepatutnya hidup perfect lah. Terlibat kes bunuh, na'udzubillah, takut, takut, takut sangat penyakit-penyakit kena ni kita. Dan kita tak tahu apa motif dia, apa semua ni. Sebab traitor dia memang sadis dan ganas lah. 58 ni hidup dah patutnya enjoy life. Kan? Pencen tinggi, kerja penat tu nak dapat pencen tinggi, nak dapat level Datuk tu kerja penat tu. Tapi dia, di akhirnya dia apa? Orang cakap apa drama tu? Tersungkur di hujung. Tersungkur di hujung. Macam mana traitor tu? Na'uzubillah lah. Tapi bagusnya ada juga keadilan pada mangsa mati. Semoga dapat menenangkan keluarga beliau yang mangsa tu. Na'uzubillah min zalih. Semoga ini menjadi pengajaran pada diri kita. Jangan kita ria. Saya pun takut nak ria benda-benda macam ni. Sebab kita tak tahu apa Allah nak bagi balik. Kenapa kita tak tahu? Na'uzubillah min zalih. Kan, minta-minta tu jaga-jaga tuan-tuan dan perempuan. Hargailah setiap hidup kita ni. Saya bukan orang ulama ke agama alim, apa, orang agama apa dah. Saya ingat diri saya dan kawan-kawan supaya kita sentiasa bersyukur dan doa diminta dari dihindarkan dari penyakit-penyakit yang pelik-pelik ni. Penyakit bunuh orang, penyakit makan rasuah. Jangan. Na'uzubillah min zalih.